Penghuni rumah kebajikan Persatuan Ibu Tunggal dan Asnaf antara tetamu program ibadah korban ajuran Badan Hairat New Straits Times Press NSTP hari ini. Kerana mereka memeriahkan lagi program yang berlangsung dengan penuh kesyukuran di Balai Berita Bangsa dengan kerjasama Padi Beras Nasional Berhad dan Adabi Consumer Industry. Majlis peresmiannya disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif The New Straits Times Press Malaysia Berhad, Datuk Seri Abdul Jalil Hamid.